Walaupun seperti itu mungkin pembicaraan dalam hal yang singkat, tapi setidaknya kita bisa berdiskusi tentang apa yang mau kita lakukan. Namun sebelumnya, tak kenal nama saya perkenalkan nama saya. Nama saya Halomuan, warga Tampu Bolon. Ibu saya yang melahirkan Bolon Sihaan, istri satu Bolon Tobing, saat ini tugas di Puskesmas Amberita. Tapi saya masih tugas di Medan. Kami diberikan 4 anak perempuan, ya. Yang pertama masih SMP, yang kedua SD dan TK. Dan saya bertugas selama ini selain musik adalah di sebuah perusahaan telekomunikasi. Jadi memang saya sedikit bercerita dari kami diskusi dengan Ama Melani Kelutan dan juga Alain Amerika dan juga Aman yang mewakili Pak. Jadi diskusi kami tentang musik, bahwa memang musik itu berperan penting dalam kehidupan kita. Memang musik itu banyak membuat kita menjadi satu. Ada sebuah konser di Medan yang kita membawa konser tentang Hallelujah karya saya Mesias, yang dimana pemain musiknya maha musik. Artinya apa? Musik bisa menyatukan kita dalam suatu komunitas. Walaupun mereka adalah muslim, kita Kristen, yang juga punya kita, tetapi itu lebih dahulu dan kaya daripada musik. Dan juga musik juga bisa seperti kata-kata kita tadi, sempurna hebat daripada berdoa. Ketika kita mulai masalah, lalu kita masuk ke kamar, lalu kita bernyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, mungkin ada masalah dulu yang sekolah, mungkin ada yang kurang bagus atau yang kurang sekali dari masalah yang keluarga. Tapi nanti kita datang, kita tanyakan, Kusembahkan baru ada mata tanpa semuanya itu Yesus tolong aku sangat aku lindu dan menjijikan habis. Kenapa? Semua kita punya kekhawatiran, amin. Tapi tak bisa melaluinya, amin. Mungkin lah Tuhan, amin, kita menantar, buruk-buruk naik, mau bayar sekolah, mau bayar uang natal, mau mestinya, mau ragu kita. Tapi kenyataannya kita bisa lalui? Bisa? Tapi itu juga kalau Tuhan tanya, jangan kau khawatir akan hal apapun juga. Sebelah kau tanya, jangan kau khawatirkan. Saya membukanya dari situ, kenapa? Saya percaya bahwa nyanyian kita adalah kekuatan kita, adalah nafas kehidupan kita. Nyanyian kita adalah sebuah spirit yang bisa kita bawa ke mana pun dalam kondisi apapun. Bahkan waktu kita sakit, terbaring di rumah sakit, kita bernyanyi, kita mendapatkan kekuatan. Amin. Nah, ada semua Nah, hari ini kita akan berbagi tentang mungkin pertemuan sembilan, bagaimana sembilan, dan mungkin kita banyak berpraktik nanti. Saya mau katakan bahwa acara yang berhasil adalah karena bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian aktif berpartisipasi. Oke, okay? Setuju? Setuju. 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 Wah, wow, berarti kan dia harus setuju nih. Ah! Itu nanti mau kita latih ya. Bagaimana? Aku berjanji. Kita latih itu nanti. Kenapa? Mulai aja sama berbeda sama pendeta juga tadi. Bahwa ketika kita nyanyi, nyanyi ke nyanyi yang baru bagi Tuhan. Jadi kita tuh, kalau kita susul balik, kata baru nama, kayak gue marah, kayak gue marah, kayak gue marah, kayak gue marah, tetapi mau kita sampai adalah sebelum kita masuk ke song leader, yang mau saya sampai adalah hubungan kita dengan Tuhan harus seperti signal yang boleh lurus.
Saya bertanya, jawab dalam hati masing-masing. Begitu bangun tidur dari pagi, siapakah yang di antara kita ambil waktu untuk berdoa, ambil firman Tuhan membaca dan renungkan? Kalau itu belum, lalu siapa yang sebelum tidur menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur bersama Tuhan? Tuhan tidak minta lah. Tetapi kalau kita tidak minta, kita tidak bersyukur. Bagaimana? Maksud saya adalah kita bisa berjalan yang baik kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Sekarang ambil waktu jumpai Tuhan, berdoa dalam hati masing-masing. Jumpai Tuhan, kita berdoa dari pagi belum putus. Kalau dari pagi belum melapor, setuju bahwa kita, karena apa? LPP ini untuk mengembangkan dua setengah. Di luar dua setengah ada setengah tidak. Lebih yang diwakilkan adalah tentang Tuhan. Oke, okay. Dan sepakat kita bahwa kita harus berpunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sepakat. 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 Dia perlu kita setuju gue. Sepakat. Bahwa kita baik dengan Tuhan, maka juga dengan tetangga kita, dengan saudara kita tidak ada permusuhan. Amin. Semua benar. Salam dulu kiri kanan. Iya. Iya. Aku mau tanya sama Budi, berubah kiri kanan ini? Harus simbol berubah. Iya, berubah ya. Artinya itulah kita di dalam kita. Kita dalam satu dalam Kristus. Amin. Oke, baik. Kita bisa mulai? Oke. Boleh saya tanya siapa yang diantara dirijen? Boleh dirijen? Oke. Yang berbahagia adalah yang jujur, yang saya angkat tangan, yang tangannya masih sekitar teman di gereja dirijen angkat tangan. Yang dirijen, kontak dari gereja saat puji Tuhan ada 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu ke para kita. Tepuk tangan. Bulan-bulan katanya. Berapa orang boleh? Satu, oke, 1, 2, 3, oke, puji Tuhan. Yang